Kita ke informasi lain, pemirsa, polisi menangguhkan penahanan tersangka mucikari EF untuk kasus prostitusi online para artis. Alasannya tersangka sedang hamil 7 bulan dan pemeriksaan terhadapnya akan dilanjutkan setelah proses persalinan. Menurut Direskrim Suspolda Jawa Timur, Kombespol Ahmad Yusef Gunawan, penangguhan penahanan mereka kabulkan karena pertimbangan kemanusiaan. Iya, Ibu. Apalagi menurut polisi, tersangka sangat kooperatif menjalani pemeriksaan dengan memberikan keterangan dan data kepada penyidik terkait kasus prostitusi online yang diduga banyak melibatkan kalangan artis dan model. Tersangka juga sering mengalami sesak nafas dan pusing karena kehamilannya hingga polisi harus mengantarkan kembali tersangka ke rumahnya. Polisi akan melanjutkan pemeriksaan tersangka EF setelah proses persalinan.